welcome back YouTube Joshua Penny. Joshua Penny. Dia masih marah sebenarnya, guys. Kalau di belakang kamera dia masih mutung sama aku. Ya, habisnya akan kita mau ke Bali katanya. Emang kamu juga sanggup ke Bali naik mobil sendiri? Nanti gantian kamu yang ya nyetir. Kali. Next time apa bikin konten ini ya, apa? Ngajarin aku nyopir, mau nggak? Aku nggak mau kalau ngajarin kamu nyetir. Kenapa tuh? Aku kan takut, aku belum bisa banget. Gini aja, aku pengen bikin konten apa? Bikin roti, kan kemarin kamu bikin roti gagal. Berarti ini nggak jadi jajan kan? Nggak usah. Berarti aman kan uang aku? Ya. Kamu nih, ya aku bikin roti aja, tapi nanti yang belanjain kamu. Pakai uang aku? Iyalah. Ih, tetap ganyi ya. Gak apa-apa lah, abis ini kita mau belanja. Tapi kita janji dulu, baikan. Iya, baikannya kalau ke jalan, Mut. Iya, iya. Oke, abis ini kita mau belanja dulu. Yang banyak belanja, yang banyak. Yang dikit aja deh, jangan nguras uang aku juga. Buat bikin brownies. Kita mau bikin brownies. Jadi Mbak Penny tiap malam itu suka nonton resep-resep makanan itu ya. Iya, aku akhir-akhir ini tidur suka masak. Jadi ya udahlah. Aku bersendawa, maaf ya. Gloke. Aku sudah terlalu sering ya di pas ngerekam gini terus. Oke, kita mau belajar di sini dan nanti kita lanjut lagi. Bye bye. Oke, ini udah kita mau parkir dulu kan ya. Ya, tempat itu apa namanya? Esdegan emang depot mau esdegan enggak, aku cuma mau buat kalian benar kita sekalian mumin apa buat kalian kita itu konten di Yoyo Official. Untuk kontennya itu sehari di Yoyo Official, sehari di Swap ini dan Swap dia, jadi ketiga konten itu tetap aktif ya guys ya. Iya, jadi kalian tuh mau belanja yuk. Yes, yuk. Ini udah keranjang ya buat ya. Beli apa susu ini Mbak Winji? Ini enggak ya? Oh, ini ada hamilnya Mbak. Iya. Oke, udah cocok. Ya gini kan? Nanti batamnya aja. Coba-coba nang. Ya, batamnya ya. Ya ada keranjang enggak? Oh itu ada. Ayo. Kamu masih kosong ini dokernya. Gila ini. Kita gak berani keras-keras ya, Mbak Pe. Kamu ambilnya jangan yang mahal-mahal. Ini apa sih? Jangan ambil yang mahal loh. Ada mama yuk. Ambil. Mama yuk. Oh my God. Dua, Mbak Pe. Ini buat kita biasanya sok bikin risol mama yuk. Kok ambil banyak banget? Mbak Pe, aku yang bayar loh ini. Tuh, gini kan. Ini yang bayar. Ya, ini sih berapa sih? Aku yang bayar. 4 kali 11 gram. Astagfirullah, udah Mbak Ben. Kamu ambil yang butuh aja, jangan yang ini aku butuh. Tapi kan kemarin kita belanja belum beli gula. Secukupnya aja, jangan maya. Mbak Ben, kan buat stok 1 bulan. Aku cuma salah spray aja udah digituin. Pelorotinnya gitu. Nah, kita enggak punya tesnya, Ding. Susu punya deh. Punya. Susu apa? Mbak Ben. Mau bikin es krim. Mau bikin es krim. Udah. Udah. Enggak ada itu ya pengembang. Itu nutri cake itu enak. Enggak mau. Enak bikin sendiri, Wood. Kok ini yang enggak ada apa namanya nih? Mipang. Bukan Mipang, SP. Kan di rumah banyak. Ya maksudnya kalau masih ada kan bisa buat es. Sekarang aku jalannya mundur lihat lagi ya, saya di sebelah sana ada ini. Ada hong kue ini. Mana ini. Santan enggak Ben, butuh buah mangga. Dualah hong kue santan udah itu mahal. Astaga,
Pak Bini. Buat bikin es krim buat aku. Ya, tapi jangan kalep gitu. Aku takut uang aku kurang loh. Dan enggak apa nanti ngebon mbaknya boleh. Mbaknya yang jadi kasir. Nanti aku pulang dulu ya ambil uang kalau kurang. Jeli, memalukan. Aku aja sebenarnya kayak gini nih. Ya ampun ya. Kita masa kebat kayak gini kan memalukan. Babayu. 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 Dadah. Mbak Fini. Bentar tepungnya habis. Ini aku mau ini aja. Tepung ketan buat bikin apa namanya? Tepung ketan. Tahu enggak aku mau apa? Tepung beras terus deh. Malah dari tadi iklan. Udah dulu ya Mbak Beni mungkin. Oke. Kita lanjut lagi. Bye. Oke guys, jadi kita udah sampai di rumah dan kita udah selesai belanja. Nih, belanjaannya segini. Tara. Ini traktiran dari dia. Punya telur dua. Habis berapa itu? Habis 300 ribu dan sekarang kita mau bikin brownie. Tapi kamu masa nggak bilang terima kasih ya dia? Nggak mau berterima kasih karena kamu sudah membohongi aku. Sekarang langsung aja kita pecahkan. Tadi aku gambarannya cuma aja ya. Oke. Nih telurnya dua kayak dua. Punya Mas Yoyo. Dua telur Mas Yoyo. Mari kita opyok. Masya maaf ya, telurnya tak opyok. Iya, tak opyok. Maksudnya telur di kulkas. Ini punya Mas Yoyo ini. Bukannya aku tadi yang beliin. Bukan, telurnya ini beda, ini yang udah di kulkas. Ini punya Mas Yoyo. Sekarang masukkan gulanya 6 sendok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeay, tepuk tangan gak apa nih? Kenapa aku tahu gak sih? Iya. Sekarang kita masukkan, lalu gitu dong. Oh iya, lalu kita masukkan SP. SP-nya berapa sendok? Itu kalian bisa pakai TBM. Apa itu mereknya Mama? Kopo-kopo. Kopo-kopo, ya kan koe-poe. Kopo-kopo makanya dibacanya. Berapa itu? Ininya setengah sendok. Itu gunanya buat ini buat mengembangkan perasaan aku ke kamu. Kalau mengembangkan hati aku bisa enggak? Enggak tahu deh. Mungkin bisanya. Aku mungkin ngembang gara-gara kebanyakan SP ya. Ya, kamu makan SP ya, enggak doni SP iya. Ya. Iya. Oke, terus kita opio. Kita oplo-oplo. Opio-opio. Karena aku males pakai mixer. Mari kita opio telurnya Mas Yoyo. Iya, telur Mas Yoyo kita opio. Ini aku muka, ini mending video. Video. Apa sih mau itu? Aku video dari tadi, Bu. Aku bingung mau ngomong apa. Oh, kita opio ya. Sampai apa? Mengental. Sampai mengental, berbuih dan berjejak. Oh, berjejak. Begitu. Aku kasih jejak bergizi. Aku kasih jejak kaki aku aja gimana biar jejak. Udah berjejak tuh guys, cepet iya. Banget. Ini ada jejak ya harimau. Iya. Wow. Slebew, coba bilang slebew. Slebew. Nah setelah sudah apa ini? Sudah di desa mengembang. Ini sudah mengembang. Tanpa mixer. Lanjut kita. Aduh. Apa? Telur padahal itu. Apa? Berarti okay. Kayak whipped cream, berarti whipped cream itu kayak gitu ya sebenarnya. Iya. Kemudian kita masukkan tepung terigu. Mari kita upload. Berapa? Kita, berapa ya? Ininya 5 sendok aja. 5 sendok. 1. Munjung atau enggak itu? Rada munjung ya. 2. 3. 4. 5. Ini kita bikin brownie satu apa lagi sih? Lah ya. Kita bikin brownie setelah apa? Kita mau bikin brownie yang manis. Kemudian, ini enggak aku ayak bodo amat, yang penting kita mateng lah makanannya. Sama aja lah. Ala-ala kita ya. Yes. Kita kasih bubuk coklat. 1 2 3 Oke, susunya. Dari tadi ditambahin mulu sih. Gak apa-apa, biar enak. Banyak ini mau brownies panggang enak. Atau brownies kukus? Aku bikinnya brownies panggang aja lah. Iya, ini aku lebih suka brownies. Nah, kemudian kita masukkan susu coklat. Aja deh. Gimana sih? Aku udah mau ala-ala sinematik pelan gini ya.
Oke, kalau udah kayak gini kita tambahin air susu. Bukan ibu, bukan dibalas air tuba ya. Oh, susu air susu dibalas air tuba. Bukan, wot. Ini enggak tahu berapa. Gelasnya, gelasnya kita disponsori dari apa? Garuda Wisnu Satria Muda. Kita mereka ngomong Garuda Wisnu Satria Muda. Kita masukkan pewarna makanan. Masa dikasih pewarna, Mbak Penny? Biar hitam. Pewarna baju enggak itu? Ini pewarna besi ya. Besi ya. Wow. Aku suka warna yang gelap banget, jadi aku kasih banyak nggak apa-apa. Ini bagus nih. Iya udah gitu aja. Harusnya tadi cuma di itunya aja, Mbak Penny. Udah nggak apa-apa lah, namanya juga brownies bukan bolu ini, Wot. Emang beda ya sama bolu ya? Beda deh. Tuh, guys. Lagi lah, Mbak Penny. Ini udah selesai. Sekarang kita mau masukkan baking soda dan soda kue. Soda kuenya kira-kira 1/4 sendok. Biar apa sih soda? Biar ngembang, Wot. Kalau ya? Berarti kalau minum soda itu dari soda itu ya? Iya, kamu nanti jadi bisa ngembang juga. Kayaknya sama ya soda kue sama apa tadi? Mengembang soda. Iya, sama-sama bikin ngembang, tapi kalau dibarengin gini jadi hasilnya bagus. Oh, gitu ya. Sekarang kita tuangin ke loyang. Ini udah aku kasih. Apa ini? Ih, ngencret. Ngencret. Nanti kita bersihin ya. Oke, yuk tuang. Wow, kayaknya enak ya. Aku enggak liatin muka kamu. Enggak apa-apa, yang pentingnya makanan. Tuh kan aku jajan yang spesial. Ya, glogean mulu, Wot. Wow. Ini belum udah penuh ini, Wot. Aduh, cukup enggak malah nanti meletak-meletak gitu. Biasanya telur dua tuh enggak sampai penuh kayak gini loh. Telurnya Mas Yoyo mungkin karena ini pakai telur iya, Mas Yoyo. Iya, telurnya Mas. Kan telurnya Mas Yoyo mencretnya sembarangan. Telur Mas Yoyo guys ini yang tersangka. Sekarang kita mau panggang, nanti kita lanjut lagi guys. Pas matang ya? Oh iya, panggangnya ini sekitar ya gedok-gedok ya, biar apa sih? Ini biar gelombangnya tuh pada keluar. Oh, emang harus gedok-gedok ya. Sekarang kita panggang yuk. Oke guys, sekarang udah jadi. Kenapa kamu turun-turun? Wow, kayak pantat bayi. Mentul-mentul. Nah ini berlubang karena tadi aku tusuk. Biar tusuk. Biar tahu matang apa enggaknya. Sekarang kita mau balik ya. Pakai tangan panas. Bisa enggak? 1, 2, 3. Ngering-ngerong. Sek, kita ambil tisu. Berlibet ya ini ya. Biar enggak kepanasan, Belsti. Nanti jubel-jubel kalau kepanasan. Pak Mantri dahar bubur? Kepanasan. Jubel-jubel. Aduh, Mbak Pen, tetel. Hah? Tetel? Serius? Aduh, apanya? Icanya tetel. Aduh. Masuk tetel, enggak tetel, Wot. Masa? Bentar. Ini soalnya panas, jadi harus pakai lamping harusnya. Lamping? Tuh, panas banget. Aduh, iya, kan, tetel. Kan aku bilang tetel. Oh, ya Allah, di adonan tadi aku lupa enggak kasih minyak. Jadi keraket, guys. Dipeso dulu, Wot. Astagfirullah. Enak doang pikiran aku enggak pernah gagal. Kalau ya mau yang bikin ya gagal kayak kemarin ya kan? Apa? Kamu bikin itu gagal. Apa tuh? Makanan. Aku yang bikin sempol enak tapi. Aku spesialis. Aku tuh spesialis yang gurih-gurih enggak itu manis-manis. Ya, aku bikin kue gini spesialisnya aku. Aku tuh aku barusan tak jauhin. Kita berdoa ya. Iya. Aduh. Wah! Jadi ya. Wow, itu kayak aku. Nah, tadi itu harusnya dikopek-kopek dulu dan diseset-set. Bapak ini pesonya nyamari. Enggak, ini enggak tajam kok iya. Enggak tajam ya YouTube ya. Ya, maaf ya YouTube ya. Ini tuh karena tadi harusnya diseset-set dulu gitu. Iya, tapi menul-menul tuh. Malah Mbak Pet coba. Jadi ya, berarti ya. Yeay, ini jadi. Dan sekarang kita mau plating pakai keju. Wow, wala. Sudah. Lala. Yummy. Kita kasih keju. Yang banyak. Yang berlimpah biar enak. Tapi kita harus cobain ke ini put. Andro masih di sana enggak ya? Tahu. Nanti kalau masih kita kasih icip ya buat Entul ya. Yeah. Wah, yeay, akhirnya. Okay.
Selamat ya Mbak Pen ya. Iya, akhirnya selesai ya. Coba banyak-banyak lah kecunya. Enak ini tahu. Aku sakit banget soalnya ini mau tubuh jerawat. Ya. Siapa? Kamu mau tubuh jerawat? Aku mau tubuh ke atas. Yeay, akhirnya kita sudah selesai. This is it. Malam. Oke guys, sekarang closing aja ya. Habis ini kita mau kasih testi buat yang lain-lain. Yang Papa, di rumah, ibu, alhamdulillah ada juga kita kasih. Terus sekian dulu video dari Yuswa Penny. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Thank you for watching and see you next video. Bye. Bye-bye.